banget ya. Maksudnya apa ya, Reina Kinshi gitu, beda banget konsepnya sama si Pajama Drive ini. Kita lebih dituntut untuk dewasa gitu. Ekspresinya lebih dapat, terus ini tuh benar-benar perasaan wanita yang sesungguhnya untuk saya sih. Jadi dengan latihan yang sebulan ini sih bagus, tapi kurang mantap aja gitu, kurang wah. Terus ada beberapa yang dari apa ya, kostum mungkin ya. Kita juga baru pertama kali dapat kostum yang sedikit ribet gitu, yang ternyata ganti bajunya tuh lebih. Penontonnya sendiri kayaknya enggak apa ya? Masih bengong sih. Bengong gimana ya? Wah. Ini beda sama kayaknya baru pertama kali ya. Cuman beda aja gitu. Kalau ngelihat orang lu gitu, biasanya uy gitu. Ternyata udah setahun ini JKT48 tim J udah banyak berubah. Kita banyak pelajaran banget di setlist ini, terutama saya. Parah banget kan, harus tegap, terus harus cewek banget, dan itu sulit buat saya. Tapi saya semangat.